Salve sahabat Katoliko keren, akhir-akhir ini beredar sebuah video di mana para peziarah bertanya kepada salah satu tour guide, apakah terdapat gereja Protestan di situs-situs suci Yerusalem? Berikut video tersebut. Oh, AKBP tidak ada di sana. AKBP ada gereja. Gereja Protestan. Di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci. AKBP tidak ada di sana. AKBP ada gereja. Gereja Protestan. Di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci. Sahabat Katoliko keren, apa yang dikatakan oleh tour guide tersebut benar adanya. Ya, di Tanah Suci Yerusalem dan sekitarnya, 95% situs-situs penting kekristenan merupakan bangunan gereja Katolik atau milik gereja Katolik. 5% sisanya merupakan milik gereja Ortodoks. Saat kita berkunjung ke Danau Tiberias, bangunan gereja tersebut merupakan gereja Katolik. Saat berkunjung ke Nazaret, kampung halamannya Tuhan Yesus, bangunan tersebut merupakan gereja Katolik. Saat kita ke Taman Getsemani, bangunan tersebut merupakan bangunan gereja Katolik. Saat kita bersiarah ke tempat kelahiran Tuhan Yesus, bangunan situs tersebut dikelola oleh gereja Katolik bersamaan sejumlah komunitas Ortodoks. Begitupun dengan gereja Makam Kudus yang juga dikelola oleh gereja Katolik bersamaan sejumlah gereja Ortodoks di mana ini merupakan tempat Tuhan Yesus dimakamkan. Oh ya, penjelasan dan peziarahan selengkapnya akan situs-situs Yerusalem, silakan tonton di channel YouTube Katoliko keren ya, link di deskripsi video. Kami pernah bersiarah di sana. Ini tentu merupakan sebuah fakta yang belum banyak diketahui oleh umat Kristiani Indonesia yang tentu membuat kita semakin bangga menjadi anggota Gereja Katolik, sekaligus menjadi tanda bahwa Gereja Katolik sungguh-sungguh gereja perdana yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Di sisi lain, sebagian besar situs-situs penting kekristenan di Tanah Suci ini dikelola khususnya oleh Ordo Fransiskan, salah satu ordo dalam Gereja Katolik. Mereka juga dijuluki sebagai penjaga situs-situs suci Yerusalem. Di Tanah Suci sendiri, Gereja Katolik menjadi kekristenan terbesar dengan jumlah umat mencapai hampir 440 ribu jiwa umat atau mencakup sekitar 4% dari penduduk Israel, Palestina, dan Yordania tahun 2021. Disusul oleh Gereja Ortodoks Yunani dan Ortodoks lainnya serta berbagai komunitas kecil denominasi Protestan. Sahabat Katoliko keren, kerennya lagi, setiap hari Jumat Agung, seluruh kolekta umat Katolik sedunia akan dipersembahkan secara khusus untuk Tanah Suci Yerusalem dan sekitarnya untuk dipakai sebagai perawatan situs-situs peninggalan kekristenan dan Tuhan Yesus serta sebagai karya. Luar biasa ya, Gereja Katolik sangat berperan penting dalam menjaga situs-situs suci Yerusalem. Tak heran saat berkunjung ke Yerusalem kita akan melihat bangunan-bangunan arsitektur gerejanya yang begitu kental akan kekatolikan. Ulf Ekman, seorang pendeta terkenal dari salah satu gereja Protestan negara Swedia, beraliran Pentakostal Karismatik, memiliki pengalaman yang luar biasa yang membawanya pada iman Katolik melalui Yerusalem. Saat dirinya diutus untuk studi dan membuka misi di Yerusalem tahun 2002, dirinya justru terkejut melihat situs-situs kekristenan yang ada di Yerusalem begitu kental akan nuansa gereja Katolik. Ia pun mulai bertanya-tanya hingga mulai mendalami sejarah gereja. Ia lalu menemukan kebenaran dalam gereja Katolik dan ia melihat ajaran Katolik begitu alkitabiah serta merupakan gereja perdana yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus. Pada tahun 2014, ia lalu mantap memutuskan melepas jabatannya sebagai pendeta, meninggalkan puluhan ribu jemaat yang telah ia layani, lalu berpindah menjadi anggota gereja Katolik bersama keluarganya. Peristiwa perpindahan pendeta atau gembala Ulf Ekman ini lalu menjadi viral di Swedia hingga Amerika Serikat. Sahabat Katoliko keren luar biasa ya, semoga fakta akan kekatolikan di Tanah Suci Yerusalem ini membuat iman kita semakin kuat dan membuat kita tentunya semakin bangga mengikuti Tuhan Yesus dalam gereja Katolik yang satu kudus dan apostolik. Katoliko memang keren, salve!
Salve sahabat Katoliko keren, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025 mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 9535 4851. Tahun 2025 juga dikenal sebagai tahun Yubileum. Pintu suci akan dibuka di mana hanya dibuka 25 tahun sekali dan kita bisa menerima indulgensi penuh. Ziarah tahun Yubileum ini bersama Katoliko keren akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 25 Juni 2025 sebelum ke Eropa Timur, mengunjungi 6 negara di Eropa Barat, yaitu Portugal, Spanyol, Prancis, Monaco, Italia, dan Vatikan, termasuk mengunjungi Lourdes dan juga bersiarah ke Roma di tahun Yubileum yang penuh rahmat, di mana Holy Door atau pintu suci akan dibuka. Yuk segera daftar karena kuota juga terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 9535 4851. Terima kasih, kami tunggu ya sahabat Katoliko keren bersiarah bersama kami. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.